Ratusan orang di Tunisia menggelar aksi demonstrasi memprotes perebutan kekuasaan pemerintah oleh Presiden Tunisia, Kais Saied, pada Sabtu 19 September waktu setempat. Perebutan kekuasaan yang terjadi pada Juli dituduh sebagai langkah kudeta dan memicu krisis konstitusional negara. Para pengunjuk rasa berkumpul di pusat ibu kota meneriakan hentikan kudeta hingga kami ingin kembali ke legitimasi. Para pengunjuk rasa berkumpul di pusat ibu kota meneriakan hentikan kudeta hingga kami ingin kembali ke legitimasi. Sementara belasan pendukung Saied juga menggelar demonstrasi tandingan. Mereka memekikkan teriakan, rakyat hendak membubarkan parlemen. Polisi tampaknya memperlakukan kedua kelompok pengunjuk rasa secara setara. Mereka berdiri di antara dua kubu di luar teater Epoque Primadona di Jalan Habib Bourguiba. Aksi unjuk rasa ini memberikan indikasi tentang bagaimana cara kerja dinas keamanan yang baru diangkat Saied akan menangani penentangan publik terhadapnya. Protes yang dipadati kehadiran polisi ini merupakan yang pertama sejak Juli Saied mengatakan bahwa dia memecat Perdana Menteri, menangguhkan parlemen, dan mengambil alih otoritas eksekutif. Langkah Saied secara luas mencengangkan di negara yang mengalami stagnasi ekonomi dan kelumpuhan politik selama bertahun-tahun. Langkahnya juga menimbulkan kekhawatiran akan hak-hak baru dan sistem demokrasi yang dimenangkan dalam revolusi 2011 yang memicu musim semi-arab.